pagi Hot Squad, kita sedang bersiaran langsung di Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan perlawanan di antara Dashing Backpass Hot FC menentang JDT. Aisyah tak bersorangan hari ini. Kita ada komentator kita, profesional kita ada Nazri Atari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Kita alihkan atupan kita ketika ini di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor Bahru. Menyaksikan pertembungan mempapitkan Dashing Backpass Hot dan juga sekadar pilihan dari JDT. Pemain-pemain di JDT dalam dua ketiga pemain yang masih lagi bersama JDT itu Farizal dan juga Safi Salih. TMJ juga diturunkan pada petang ini. Esteban Solari, Martin, peluang satu percubaan Fiziali. Satu tangkapan yang cukup baik. Yes. Cubaan yang boleh menghasilkan jaringan dari luar kotak penalti. Pertukaran pertama dilakukan oleh Backpass Hot dengan mengeluarkan Amir Masdi. Yang dibawa masuk adalah Hakim Tomok. Sejam pertama dari Hakim, cuba untuk bermain 1-2. Dikembalikan kepada Hakim. Johan, peluang untuk Johan ketika ini dihantar ke tengah. Oh, sayang sekali. Sentuhan yang diharapkan mampu dilakukan oleh KJ sedikit saja. Kita mengharapkan ada satu tapping yang mungkin boleh masukkan jaringan. Aisyah. Ya, betul. Dapat menyaksikan satu jaringan berjaya dihasilkan oleh Dashing Backpass Hot. Jaringan yang dilakukan oleh Tomok memberikan jaringan pertama. Sliding. Dia dah tertunaikan. Yeah, untuk petang ni cuba kita nak lihat kelibat AG pula. Betul. Sama ada mampu tak dia nak. Oh, satu percubaan lepas itu dilepaskan oleh TMJ. Yes. Diselamatkan oleh Fiziali. Yes. Esteban Solari dan juga TMJ. Ya, betul. Satu kesempatan yang terus saja cuba dia sempurnakan oleh TMJ. Sedikit saja melewati palang. Yes. Thank you.
Tangkap percuma yang pantas saja diambil. Dengan bola ketika ini dalam penguasaan JDT, Syafiq Rahim, hantaran lolos yang cukup baik, melepasi dua pemain pertahanan. Peluang untuk JDT masukkan jaringan. Satu placing memberikan jaringan yang ke-11 untuk JDT pada petang ini. Tertewas Fizi Ali dan serangan balas yang dilancarkan oleh JDT seakan-akan hilang tempuan nampaknya setelah dipolusi jaringannya ke-10 dan kini jaringan ke-11 menceritakan bagaimana perjalanan backpass spot untuk perlawanan persahabatan. Okey, nampak gayanya Fizi Ali rasa macam hilang fokus sikit, tapi sebenarnya bola yang diberikan daripada bawah antara helah yang cuba dia jelmakan oleh pemain ini. Satu percubaan jauh yang cuba untuk menewaskan Farizal Marlias. Mungkin perlu lebih banyak lagi percubaan-percubaan dari luar kawasan JDT perlu dilakukan untuk setidak-tidaknya melakukan percubaan tepat ke arah pintu gol JDT. Boleh terus pergi ke Hot FM 976. Dekat situ ada update pelbagai video. Onside. Kali ini peluang untuk backpass melakukan percubaan. Ideal. Agak sedikit lewat. Dan jaringan yang kedua akhirnya berjaya dihasilkan oleh backpass Hot. Satu kepuasan meraihkan jaringan ini. Setelah mereka berusaha menggerak segala kudrat yang ada, jaringan yang diinginkan akhirnya dijelmakan di minit yang ke-76. Ideal antara pemain yang beraksi dalam saingan Selangor Champions League SEL yang pernah juga dilamar oleh sebuah klub di M3, membuktikan yang dia sebenarnya berada di kelas yang tersendiri untuk masukkan jaringan yang kedua. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebenarnya Tomo, adakah Tomo cuba menjaringkan gol yang ketiga pasukan Backpass Hot FM? Berilah luan. Oh, YB cuba menjaringkan gol. It's okay YB. Ha, tu dia. Cantik. Atas kebenaran. Orang kata ni. Dah bagi green light. Kita dah bagi green light ni kawan-kawan Backpass Hot. Kita dah lebih daripada sepatutnya kat dalam padang ni. Tolonglah jaringkan satu lagi gol. Okey, tolong sekat. Tampanan. Oh, jatuhan. Zami di situ. Adakah Fizis cuba berjaya? Gulingan. Itu yang penting, Atuk. Oh, selamat. Fizi berjaya menyelamatkan. Nampaknya
harus berikan tepukan yang gemuruh kepada pasukan Dashing Bad Boys Hot FM. Baik, ini adalah perlawanan santai sebenarnya, walaupun agak tense pemain-pemain dan juga pasukan Hot FM dengan coach kita Syahrul. Terima kasih.